jadi moto vlog hadir. Jadi udah face reveal akhirnya 100.000, mantap. Kita lagi di Sentul, Ya kita lagi di Sentul International Circuit. Ada acara Yamaha. Acara Yamaha baru nih. Mau launching motor baru, all new R15. Jadi reaksinya mau ditukar sama R15. Ya kali. Oke. Ada orang jauh nih dari Bandung, Ajegum. Ajegum Motovlog. Ini ada Bedul. Yes Boom Duh. Yes Boom. Geli. Ada Jody juga. Ini lagi mau photoshoot all new R15 motornya. Jadi tadi udah selesai press conference dan launching R15 yang baru. Terus sekarang kayaknya mau jadwal makan siang. Sudah di belakang masih photoshoot new R15. Jadi tadi habis press conference dan ya sedikit perkenalan tentang R15 yang baru, keren parah sih. Modelnya mirip sama R1 dan R6 juga. Dan abis ini mau test ride atau makan siang dulu gua. Sambil menunggu finalis. Ya, ini kayak kalian bisa lihat di sini udah dijejerin R15-nya buat test ride. Tuh ada warna merah, tapi merah kalau dari jauh kayak rada kepingan gitu ya. Terus ada warna hitam juga. Sebenarnya ada warna biru juga, tapi warna birunya nggak dikeluarin di sini. Masih ya di sana. Yang dikeluarin cuma warna hitam dan warna merahnya. Warna hitam mirip R25 gitu deh. Lagi mau nontonin yang lagi test ride tapi belum lewat-lewat sampai sekarang, nggak tahu muter di mana. Nah, itu dia, ini dia nih. Lewat. Kita mau test ride, tunggu antrian ya. Masih menanti antrian, kita mau test ride. Apa? R15. R15. Tapi masih menunggu kita. Ramai banget soalnya, banyak banget. Banyak dari media juga. Kita masih kloter ke-3. Jadi masih kayaknya. Iya, kayaknya udah kita tahu. Aja lah. Jadi tunggu aja nanti video test ride-nya, kita dual vlog ya? Iya, dual vlog. Dual vlog test ride motor baru di Sentul, dual vlog lah. Gua ngeri bro. Wuhu. Ya. Ya.
token terus. Asik.